Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran menindaklanjuti laporan yang masuk melalui emergency call 112 terkait kemunculan ular piton di bawah toko tahu Sumedang, tepatnya di Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya pada Jumat 29 Oktober 2021. Warga Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dikejutkan dengan penemuan diduga sarang ular piton yang diperkirakan berukuran sepaha orang dewasa pada Jumat 29 Oktober 2021 tepat di bawah toko tahu Sumedang. Ketika tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran menindaklanjuti laporan tersebut, personil menemukan ular berukuran besar di bawah lantai diduga indukan. Sehari sebelumnya ditemukan benda mirip telur ular yang sudah menetas dari sekitar lokasi. Diperkirakan juga terdapat 3 ekor ular di bawah lantai tersebut, yang terdiri dari jantan, betina, dan anakan. Lantaran posisi ular berada di bawah lantai, kemudian kondisi sekitar berbatu-batu sehingga menyulitkan pihaknya untuk melakukan evakuasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Gloriana, mengatakan kemarin tim juga sudah survei, namun tidak menemukan hasil. Hari ini dilaporkan kembali bahwa ularnya datang dan berada di bawah lantai papan. Benar saja, terlihat sisiknya mengkilat dan besar. Agar ular tersebut bisa dipindahkan, personil di lapangan memasang pancingan dengan umpan ayam hidup. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.